Hari ini mantan Gubernur DKI Jakarta telah meninggalkan rumah dinasnya. Kini rumah dinas yang sudah ditempati selama 2 tahun oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah terlihat sepi dan kosong. Hanya terlihat barang-barang dan penjagaan dari petugas keamanan saja. Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia berpindah rumah dinasnya. Jokowi yang sebelumnya menempati rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang terletak di Jalan Taman Suropati nomor 7 Jakarta Pusat tersebut kini berpindah ke Istana Merdeka Jakarta Pusat.